ya, tempoh darah haid itu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa minimumnya sehari semalam baru dianggap sebagai darah haid. Kalau dia keluar sekejap je, sekali tumpah je, ya, sekali keluar je, lepas tu dia berhenti, ini mengikut pendapat yang pertama ni, itu bukan darah haid. Dia kena minimum keluar satu hari, sehari semalaman, ya. Maksimumnya 17 hari. Maksudnya terus menerus, hari-hari ada keluar. Jangan terbayang dia keluar je macam minyak, macam air paip. Matilah perempuan tu. Dia keluar sikit, sikit, berhenti, sikit, berhenti, ya. Ini kadang-kadang orang lelaki kan dia clueless kan, dia tak ada apa-apa. Jadi kena jelaskanlah, ya. Ya. Dia literal. Jadi maksimumnya 17 hari, ya. Tempoh sucinya antara dua haid, tempoh seorang wanita itu suci minimumnya 13 hari. Ini menurut pendapat yang pertama, ya. Adapun pendapat yang benar, yang sahih, yang rajih, bahawa tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan dari segi tempoh minimum darah haid itu keluar. Kalau dia keluar sekali saja, ya, kalau dia menepati sifat-sifatnya, apatah lagi kalau menepati tempoh, dia punya tempoh lazim. Dia perempuan ni, dia ada dia punya dipanggil apa? Period. Period. Period maknanya masa. Ya, bahasa Melayu kata apa? Period. Tempoh. Oh, dia berada dalam tempoh. Boleh ya? Faham-faham je lah. Ya. Baik, dia ada. Kalau sekiranya darah itu keluar ketika waktu periodnya, maka itu menjadi petanda bahawa itu adalah darah haid. Walaupun dia keluar setumpuk je. Ya, maknanya tak sampailah sampai sehari semalam. Ya. Begitu juga kalau dia keluar berterusan sehingga lebih daripada 17 hari. Ya, dia tetap dianggap sebagai darah haid kalau menepati sifat-sifat dan juga dia keluar pada waktu tempohnya tu, waktu periodnya tu. Ya. Ini kerana mengenangkan ada di kalangan wanita yang sifat haidnya begitu. Keluar setumpuk je. Keluar sekali tumpah je. Ya. Yeah? Ada juga yang tempoh sucinya kurang daripada 13 hari. Ya. Yeah? Tadi kita kata tempoh suci minimum 13 hari. Ya. Yeah? Tempoh maksimum haid 17 hari. Ini pendapat yang pertama. Tapi kita mendapati ada perempuan yang ya, yeah, tempoh sucinya kurang daripada 13 hari. Bahkan ada di kalangan wanita yang tak keluar haid pun. Ya. Yeah. Maka kesimpulannya kita mengatakan dia kembali kepada ya, yeah, sifat darah itu, dan juga kalau dia keluar pada waktu tempoh atau periodnya itu, maka itulah dia darah haid, ya. Yeah. Baik, dalilnya apa? Adalah ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah bahawa ia adalah kotoran. Maka kalau kotoran itu keluar, maka itulah darah haid. Tak kira berapa tempoh minimum dia keluar ataupun maksimum, ya, tempoh haidnya ataupun tempoh sucinya, itu semua, ya, tidak ditetapkan secara rinci oleh syarak, ya.